Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan. Sekarang hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024, waktu pagi sekitar pukul 7:47 ataupun jam 8 kurang 13 menit. Dan ini perkembangan untuk cabai rawit terhitung hari ini usianya sudah 96 hari setelah tanam. Dan terhitung hari ini di usia 96 hari setelah tanam ini sudah mulai banyak buah yang matang seperti ini. Dan ini persiapan untuk panenan yang kedua. Nanti dalam beberapa hari ke depan ini akan dilakukan panen yang kedua. Dan alhamdulillah hingga hari ini di usia 96 hari setelah tanam, pertumbuhannya bagus, sehat dan juga optimal. Beberapa hari kemarin di sini sudah ada hujan kawan ya. Alhamdulillah sudah terguyur hujan cabai-cabai ini. Cuman hingga hari ini tidak ada hujan lagi. Dan seperti ini perkembangan cabai rawitnya hari ini di usia 96 hari setelah tanam. Alhamdulillah untuk penyakit aman, untuk serangan hama tanaman juga aman. Karena di usia 93 hari kemarin saya aplikasikan ataupun saya lakukan penyeprayan fungisida kontak dan juga fungisida sistemik. Bisa dilihat ini mulai dari daun bawah hingga daun yang paling atas sehat, tidak ada serangan bercak daun, kemudian busuk kuncup. Dan juga untuk penyakit patek alhamdulillah aman kawan ya hingga hari ini. Jadi buah-buahnya itu aman. Ini yang tanaman cabenya yang pertumbuhannya terhambat akibat efek kemarau ekstrim. Nih seperti ini, tapi jika sudah mulai turun hujan ini akan cepat pertumbuhannya mengejar tanaman cabai yang sudah tinggi. Bagus sih kawan ya, terhitung hari ini di usia 96 hari setelah tanam ini pertumbuhannya terbilang bagus setelah beberapa hari kemarin ini diguyur hujan. Nih bisa dilihat hijau banget ini alhamdulillah. Dan semoga saja cabai rawit kaliber ini sampai finish, jadi tidak ada kendala. Tuh lur, istri itu sedang melakukan penyiraman dan sudah mulai terlihat ya. Sekarang pembuahannya sudah ada di atas. Untuk bagian sini tanaman cabai yang ditumpang sarikan dengan tanaman tomat alhamdulillah perkembangannya bagus, sehat. Ini kalau tidak salah usianya sudah 57 hari setelah tanam. Dan ini yang di bagian ini cabai rawitnya. Nah, dan ini untuk perkembangan cabai keritingnya terhambat, memang tidak optimal untuk cabai keriting. Hanya saja begini kawan ya, cabai keriting ini sudah dipanen yang keenam selama ini. Dan alhamdulillah meskipun ini apa pohonnya ini pendek, tapi buahnya nih bisa dilihat alhamdulillah untuk buahnya mah bagus, tidak ada masalah. Kemudian untuk penyakit juga aman, tidak ada masalah dari serangan hama dan penyakit tanaman. Hanya saja ini pertumbuhannya kurang optimal dikarenakan efek dari panas ekstrim. Suhu panas di sini mencapai 38 hingga 40 derajat Celcius. Nih bisa dilihat ini pembungaannya dia terus-terusan muncul. Dan juga untuk pembentukan buah ini bagus, tidak ada masalah, tidak terjadi kerontokan. Hanya saja ini kendalanya dari pohonnya itu kerdil ataupun pendek karena kekurangan air. Nih bisa dilihat lur, untuk buah-buahnya mah nggak ada masalah, ini hampir 95% bagus nih buah-buahnya mah. Untuk buah petikan yang ketujuh alhamdulillah mulai bagus. Nah seperti ini nih, bagus-bagus ini buahnya, sudah menor-menor. Berbeda buah ketika panen petikan yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu parah sekali, peot-peot dikarenakan cuacanya yang sangat ekstrim. Begitu kawan ya, nih
bunga-bunganya. Dia bermunculan kembali, Lur. Ini tidak ada masalah sih untuk bunga, kemudian buah dan juga kesehatan bagus. Terkendalanya dari seperti ini nih. Layu dia. Ya karena gimana lagi? Efek kemarau ekstrim. Dan dalam beberapa minggu ataupun bulan ke depan saya akan memulai untuk penyemaian bibit yang baru dan nanti akan ditanam di bagian sini. Dan untuk kaliber nanti tetap terus dirawat. Dan untuk perawatan hari ini di usia 96 hari setelah tanam, saya menggunakan pupuk ini. Untuk nutrisinya saya menggunakan Humat Pro, kemudian insektisidanya saya menggunakan ini bahan aktif Dimetoat, lalu saya aplikasikan juga ini Ultradap. Karena di usia 93 hari kemarin kan saya aplikasikan KCL, maka di hari ini di usia 96 hari setelah tanam saya aplikasikan Ultradapnya. Kemudian saya aplikasikan juga ini untuk mengoptimalkan kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Saya mengaplikasikan pupuk unsur mikro dari Merauke Vitaplex. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan dalam penyemprotan hari ini di usia 96 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, baiknya kita langsung saja memulai untuk melakukan peracikan pupuk kali ini. Nah, yang pertama ini siapkan dulu air dalam ember. Ini kurang lebih sekitar 70 hingga 80 liter air kawannya. Ini kurang lebih lah 60 ataupun 70 liter air. Kemudian ambil dulu sedikit secukupnya di dalam ember. Yang akan dilarutkan terlebih dahulu ini nutrisinya saya menggunakan dari Humat Pro. Lalu apa saja kelebihan dari pupuk nutrisi Humat Pro ini? Di sini sedikit akan saya jelaskan. Ini memiliki kandungan karbon organiknya cukup tinggi sebesar 42,53%. Kemudian nitrogennya 1,96%. P205-nya 0,05%. Ini kaliumnya dia cukup tinggi kawan ya, sebesar 11,34%. Kalsiumnya tinggi juga 3,55%, ada magnesium 0,23%, ada sulfur juga 2,24%. Dan ini untuk unsur hara mikronya ada Fe, ada zinc, ada mangan, ada Cu, ada boron, ada silika juga sebesar 0,72%. Nah, yang lebih utama lagi ini dia memiliki senyawa pulpatnya 39,2%, senyawa humatnya 18,96%, dan dilengkapi juga dengan 17 jenis asam amino. Dan ini harganya cukup relatif murah kawan ya. Ini kemasan 100 gram ini kisaran 17.500 hingga 20.000 rupiah, tergantung ongkos kirimnya juga. Dalam satu bungkus Humat Pro ini dilarutkan terlebih dahulu di dalam ember seperti ini. Diaduk dulu kawan ya. Kemudian ini dilarutkan, diaduk terlebih dahulu, dan bentuknya seperti ini kawan. Dia berbentuk tepung ya, tapi ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik dan sangat lengkap. Ini diaduk terus hingga 100% larut sempurna dengan air nutrisinya, nutrisi Humat Pro-nya. Jika dirasa nutrisinya sudah 100% larut sempurna, kemudian nutrisi ini dilarutkan ke dalam ember yang kapasitas kurang lebih 60 hingga 70 liter air. Nah, dilarutkan seperti ini. Kemudian ini diaduk terlebih dahulu. Setelah nutrisi ini 100% larut sempurna, kemudian kita akan melakukan meracik pupuk untuk takaran per tangki 16 liter. Ini diambil secukupnya saja.
Dan yang pertama kali akan saya larutkan ini ultradapnya. Kemudian untuk dosis ultradapnya akan saya gunakan sebanyak, sebentar kawan, ini ditakutkan jatuh. Ini akan saya cari alat bantu dulu. Nah, seperti ini. Kurang lebih ini akan saya gunakan sebanyak 1 sendok full kawan ya. 1. Kemudian 2. 3. Dan 4. Ini akan saya gunakan 4 sendok makan. Kemudian ini diaduk terlebih dahulu. Nah, ultradap ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan tunas baru. Jadi intinya pembungaan dan pembuahan itu tetap berkelanjutan. Begitu kawan ya. Bentar, ini saya ambil dulu pengaduknya. Dan satu hal yang harus kawan-kawan ketahui, bahwa fungsi utama dari asam humat adalah untuk meningkatkan ataupun mengoptimalkan penyerapan unsur hara fosfat. Jadi di sini untuk fosfatnya saya menggunakan ultradap. Nah, sehingga penyerapannya itu lebih optimal, begitu kawan ya. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu pupuk ultradapnya. Kemudian setelah pupuk ultradap ini 100% larut sempurna, kemudian saya ini larutkan ini pupuk Merauke Vitaplex, pupuk mikro majemuknya. Dan untuk kandungannya, dan ada juga yang berkomentar, Kang, apa bedanya Vitaplex dan juga Vitoplex nih? Di sini untuk unsur besi ini 7,5%, kemudian manganya 1,5%, zincnya 1,65%, tembaga 1,6%, boron 1%, dan molibdenum ini sebesar 0,25%. Jadi perbedaannya itu ada salah satu unsur hara yang lebih tinggi. Nah, unsur hara yang lebih tingginya terdapat dari pupuk Merauke Vitaplex ini. Ini lumayan cukup mahal kawan ya. Saya membeli kemasan yang 500 gram ini di atas 100.000 rupiah. Ini untuk apa namanya ya, untuk pupuk yang originalnya, bukan yang KW-KW-an. Kemudian untuk dosis per tangki 16 liter pupuk Vitaplex ini sebenarnya cukup irit lur ya. Ini bisa digunakan beberapa kali ini dalam satu bungkus ini. Dan bentuknya seperti ini, akan saya perlihatkan terlebih dahulu nih. Ini seperti kunyit yang dihancurkan, seperti ini lur ya, kekuningan dia. Kemudian untuk dosis, dosis per tangkinya cukup irit juga lur. Ini cukup segini saja, ini kurang lebih 1/4 sendok teh ya untuk takaran per tangki 16 liter. Dan kemudian ini dilarutkan pupuk Merauke Vitaplex-nya harus benar-benar 100% larut sempurna. Setelah ini 100% larut sempurna, ini akan dilarutkan ini apa namanya, insektisidanya. Ini bisa dicampurkan dalam satu wadah. Kemudian untuk dosis per tangki 16 liter ini akan saya gunakan sebanyak 8 mili per tangki 16 liter. Berarti dosis per liternya kurang lebih 0,5 mili per liter. Ini saya gunakan sebanyak 8 mili kawan ya. Nih, jadi dosisnya kurang lebih 0,5 mili per liter. Dan kemudian ini insektisida ini diaduk hingga 100% larut sempurna dengan pupuk Vitaplex dan juga apa namanya, Nutrisi Humat Pro-nya. Ini aduk, diaduk terus hingga 100% larut sempurna. Kemudian ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cairannya dia apa ya, hitam kecoklatan seperti ini lur cairannya ya. Nah, tangki ini jangan diisi air biasa, harus diisi dengan racikan nutrisi yang diaduk di dalam ember yang tadi. Ini tinggal diisi full saja ini tangkinya seperti ini lur ya. Nah, pokoknya jangan diisi dengan air biasa,
harus diisi dengan pupuk nutrisi ini, begitu lur ya. Ini harus diisi sampai full tangkinya. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap hari tanaman cabenya, bisa disimak di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silakan follow dan ikuti juga, karena perkembangan setiap harinya selalu diupdate di Facebook, di video reels. Ini diisi air full dulu kawan ya. Dan sepertinya ini sudah penuh. Ini tinggal diaduk saja kawan, hingga pupuknya ini 100% larut sempurna. Diaduk terus agar tidak agar tidak salah satu pupuk itu tidak menggumpal. Jadi benar-benar 100% larut sempurna, begitulah kira-kira. Nah, setelah ini 100% larut sempurna, kemudian ini tinggal disepraikan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 96 hari setelah tanam. Proses penyepraian hari ini di usia 96 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan tadi sekitar pukul 9 lewat 20 menit. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11 lewat 8 menit. Untuk cuaca di sini seperti ini, mendung. Mudah-mudahan saja turun hujan, tapi biasanya begini lur. Ini kadang mendung, sebentar nanti panas lagi. Sekitar 30 menit mendung lagi, jadi cuacanya sangat ekstrim ya. Dan diinformasikan juga ini hari ini di usia 96 hari setelah tanam sudah banyak buah yang memerah. Ini dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan pemanenan yang kedua. Ini bisa dilihat buah-buahnya semakin bagus, cuman saya rasa buahnya ini kurang gimana ya, kurang srek lur. Nanti dalam beberapa hari ke depan ini akan saya spray dengan kalsium ya. Ini seperti ini nih buahnya. Apa ya, memang bagus, tapi kalau dilihat secara pengalaman saya tuh ini kurang bagus buah seperti ini teh. Maka beberapa hari ke depan ini akan saya spray dengan kalsium secara tunggal ya. Karena untuk fungisida kan di usia 93 HST sudah di spray, kemudian untuk insektisidanya juga hari ini sudah dispray, berarti untuk aplikasi kalsium akan digunakan secara tunggal. Nih buah-buahnya seperti ini. Ini kurang apa gitu ya, makanya akan saya spray dengan kalsium. Dan seperti ini adalah tanaman cabai yang pindah tanamnya berbeda sekitar 14 hari dengan tanaman cabai rawit yang ada di sana. Tapi alhamdulillah bagus perkembangan dan pertumbuhannya. Ini buah-buahnya banyak nih lur. Nih seperti ini ya. Ini pohonnya terbilang sedang lah, sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi-tinggi banget seperti penanaman tahun kemarin. Tapi meskipun ini pendek-pendek, tapi buahnya banyak lur. Ya nih. Nah saya tuh ingin seperti ini, pohon tidak terlalu tinggi tapi buahnya banyak. Dan ada juga yang bertanya, kok itu tanaman cabenya buahnya nggak banyak, tidak selebat seperti tahun kemarin? Ya, buah banyak itu nanti lur di atas usia 120 hingga 130 HST itu baru buah akan banyak. Karena di usia 120-130 HST itu masa-masa panen raya. Dan ini hanya buah yang yang di sekitaran cabang seperti ini. Nih, ini belum banyak. Nanti kalau udah panen raya baru buah-buahnya di atas semua itu seperti itu. Nih, seperti ini kawan, untuk suhu
cuaca di sini ya adem gitu. Mudah-mudahan saja turun hujan. Dan ini untuk tanaman cabai rawit yang ditumpang sarikan dengan tanaman tomat, alhamdulillah bagus. Ini bunga-bunganya banyak banget lur ya. Meskipun ini pohonnya pendek, tapi ini pembungaan dan pembuahannya bagus, mantap. Karena teknik perawatan yang saya lakukan di penanaman di tahun ini berbeda dengan penanaman tahun kemarin. Jika kawan-kawan mencermati tentang perawatan yang saya lakukan pada penanaman tahun ini, tidak diaplikasikan asam amino murni. Nah, cobalah kawan-kawan perhatikan di setiap video penanaman tahun 2024 ini tidak diaplikasikan asam amino murni, berbeda ketika penanaman di tahun kemarin. Dan hasilnya seperti ini, alhamdulillah tidak terlalu, pohonnya tidak terlalu tinggi, susah dalam pemanenan, ya cukuplah, sedang lah ya, kalau setinggi ini sedang, jadi nanti yang panennya itu tidak kesulitan ketika memetik buah yang matang. Nih seperti ini. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 96 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Nih sudah merah. Dan apabila juga ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.